Halo guys, balik lagi sama gue Jendral. Hari ini kita akan mainkan lagi game Lineage 2 Revolution. Dan sebelum gue mulai video ini, gue mau kasih tau ke kalian, kalau sekarang kalian bisa mainin game Lineage 2 Revolution pakai Nox Player, dan kalian bisa download gratis. Ada linknya di description, okay? Oke, jadi kita lanjutin yang kemarin guys, karakter gue nih ya. Kita play aja. Kalau kalian lihat tuh di Nox Player ini, kalian udah disettingin untuk main Lineage 2 Revolution-nya guys. Kalau kalian di sini udah ada konsolnya nih ya, WSD, ada X12345 space. Dan kalau kalian terganggu ya, bentar kita login dulu. Oke. Kalau kalian terganggu, kalian bisa klik yang tombol keyboard ini, logo keyboard ya. Dan kalian bisa setting opacity settingnya, kalian bisa turunin ke 0. Nah, jadi nggak ada tulisannya lagi, tapi kalian bisa tetap pakai keyboard kalian buat mainin Lineage 2 Revolution. Dan supaya lebih enak lagi, kalian bisa ganti ke full screen guys, ganti ke full screen ya. Nih, kalian bisa klik tombol yang di sini, ini full screen. Oke. Wow, mantap ya kan, full screen main Lineage 2 Revolution. Oke, kita lanjutin lagi guys. Main. Guard Captain Harold, terima kasih kami benar-benar berutang budi kepadamu. Oke. Okay. Santai-santai, gue orangnya emang baik gitu. Oke, terima quest. Episode 1-2 Emerging Darkness. Semua item bisa kamu temukan di inventory. Oke, kita buka inventory. Oke. Auto-equip adalah cara terlebih cepat dan mudah untuk memasang equipment terbaik milikmu. Oke, kita auto-equip aja guys. Soalnya nanti kalau ada item yang lebih kuat, dia bakal equip sendiri gitu, auto-equip ya. Kita equip. Wow, mantap, CP kita 2000 sekarang. Oke, okay. Udah. Oke, okay. Berbicara dengan Harold lagi. Ambil reward. Level up, level 3. Sarap. Kita ambil quest lagi guys. Grade C. Oke, okay. Bicara pada Cordelia. Oke, okay, kita ke Cordelia. Cordelia, where are you, Cordelia? Kita ambil quest dulu guys. Dan seru banget kalau kalian main game Lineage 2 Revolution di Nox Player ini tuh grafiknya grafiknya bagus banget guys. Wih, Cordelia cakep guys. Waduh. Oke, okay, ambil reward Blue Wolf Gloves. Kita dapat ini apa nih, shopnya nyala-nyala. Coba kita buka. Oke, okay, sabar tunggu loadingnya. Toko. Oh, friendship point. Oh, kita ada dapat gratis guys, satu equipment box. Coba kita buka. Wush. Kita buka. Dapat apa? Buka. Blue Wolf Golf lagi. Kita udah dapat deh persen deh. Ya, enggak apa-apa. Kita keluar aja. Kita ambil quest lagi, sentuh untuk terima quest. Oke. Okay. Terima quest. Cari excavation equipment. Oh, oke. Okay. Kita hancurin prairie bed-nya. Kita lawan prairie bed dulu, guys. Karena ini yang lawan-lawan, gue gak mau auto quest. Karena yang lawan-lawan gini gue pengen quest sendiri guys. Maksudnya lawan sendiri. Skill. Oke, mantap. Ayo, prairie bed. Mat kamu. Ayo. Ini kita harus bunuh si lelawarnya guys buat dapat equipment-nya ini. Ayo, mantap sekali. Ayo. Skill. Wow. Siap. Ayo. Wow, satu lagi. Ayo. Mantap. Oke, okay. Udah. Yes. Kita udah berhasil ambil 6. Thank you. Kau bilang kau mengambil tas dari kelawar, padahal di sini tak ada satu kelawar pun. Lah, itu di samping apa? Di samping apa? Itu apa? Dasar karena kadang ya, emang kau bikin gemes deh. Oke, okay. Temuan perkemahan mereka. Kita disuruh sana. Dapatkan kunci orc. Oke, kita disuruh ke orc kidnapper. Kita bunuh dia, guys. Oke, udah 2. Sabar. Aduh. Aduh, gue salah pencet. gue salah pencet keyboard nyata. Ah, sini lau. Gue ditugaskan buat membunuh lu. Aduh. Udah, jangan bunuh, guys. Ini bisa ngintar. Oke, dua lagi, guys. Ayo. Mantap. Ayo. Wow. Oke, kita balik lagi ke si Cordelia. Salah pencet. Kita balik lagi ke si Cordelia, guys, ya. Kita pulang.
Jadi penyebabnya adalah orc dan mereka mengusir rekan-rekanku. Oh, kau dapat kuncinya. Mantap. Kita ambil quest lagi, guys. Kita ambil lagi questnya. Terima quest, bebaskan arkeolog pertama. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita harus bebaskan arkeolog pertama. Membuka kurungan. Oh, itu cuma buka kurungan dong, guys. Bebaskan arkeolog kedua. Oke, kita bebasin. Ketiga, ayo. Ayo keluar. Yeay, ikuti Veron Blacksmith. Oke, kita ikutin, guys. Dia kemana nih? Ada seorang mencurigakan bersama orc memakai baju hitam membawa buku aneh. Wah, ternyata teroris tuh. Mungkin ini pembunuh setan. Waduh. Wah, bahaya, guys. Dia jago kayaknya. Terima kasih sudah membebaskanku. Weh, sama-sama. Arigato. Bicara pada Veron Blacksmith. Oke, aku kira kau sudah tamat. Weh, tenang. Ada penyelamat di sini, boy. Santai gitu kan. Ada penyelamat gitu. Pelajari level equipment. Kamu datang ke orang benar jika ingin level up equipment. Oke. Jadi si Blacksmith ini bisa naikin level equipment kita, guys. Ya, biar bisa lebih kuat. Harusnya ada tab armor. Oke, kita select. Kita forge. Ada berbagai cara untuk menguatkan equipment menggunakan forge. Oke, level up. Select level up. Kita lihat level up memakai equipment lain sebagai material untuk meningkatkan equipment yang biasanya kamu pakai. Itu, guys. Tentu saja kau harus membayar untuk ini. Oh, oke. Okay. Aku juga mau utamakan untuk kehidupan. sama. Aku juga. Oke. Gunakan ini sebagai material, anggap saja sebagai hadiah. Wih. Kita sudah siap sekarang. Oke. Okay. Kita level up ya, guys. Kita level up equipment kita. Oke. Okay. 1, 2, 3. Go! Belum. Oke. Oke, jeng. Wow, mantap efeknya. Wuh. Mantap. Armor kita level up. Mantap. Auto equip, guys. Auto equip. Level up equipment ada cara termudah untuk meningkatkan kemampuan perangmu. Oke, mantap sekali nih. Push, 2400 CP-nya, guys. Udah. Ini kita udah level up equipment kita. Kita berbicara lagi dengan Veron, kita ambil lagi. Oke, kita ambil quest lagi, guys. Bicara pada Cordelia. Balik lagi ke Cordelia, kan? Oke, bicara pada Cordelia lagi. Oh, belajar skill baru. Oh, kita dapat item, guys. Kita ada skill baru. Wah, mantap. I won't tell you. Wah, apa nih? Wih. Wah, diangkat, guys. Waduh. Wah, bahaya nih. Wah. Waduh. As expected, it is within the dalam Elven Ruins. Wah, gak bisa nih, guys. Gak terima. Hey, penyusup, aku tak mau membuang-buang waktuku untuk berkarya untukmu. Jika kau tidak mau minggir, kau akan mati kesakitan. Gak bakal, boy. Kakak mau sering dipanggil. Oh, it's so easy, bro. It's so easy. Gua udah punya level 2, boy. Skill level 2. It's so easy, my bro. Masukkan lu gak ada apa-apanya, boy. Wow, mainnya keroyokan, nih. Gitu. Siap, deh. Mainnya keroyokan, nih. Waduh, Dark Lord. Sokap lagi, nih. Makin kuat, doi. Wow, sokap. Masih banyak, guys. Guys, makin banyak. Wow, kita kuatnya, nih. Waduh. Wah, curang. Wah, guys, gila, guys. Dari kita udah tinggal 248, guys. Wah, curang banget. Parah. Nah, ini dia nih. Ini dia, guys. Oh, bicara pada sini serut. Oh, udah. Oke. Okay. Oh, gila, banyak banget pasukan, guys. Parah. Your equipment looks like it needs a boot. Equipmentmu, buku. Oke. Kita forge dulu equipment kita, guys. Mana sih equipment? Oh, ini nih equipment kita forge dulu, guys. Kita disuruh forge equipmentnya. Forge level up. Oh, enggak ada, guys. Enggak ada. Oh, di armor mungkin. Nah, ini. Gimana sih level? Oh, selesaikan episode. Oh, kita pokoknya terima kasih dulu, guys. Rupanya aku terlalu meremehkanmu. Gila lu. Lu ngeremehin gua. Gila. Aku akan mundur kali ini, tapi bersiaplah. Sikap sombong itu akan mengunci takdirmu. Gila.
Dia macam-macam sama kita, guys ya. Macam-macam, guys. Macam-macam banget dia. Hello. Para penjaga baru saja saya membersihkan anda. Kau sudah melakukan rekan-rekan, terima kasih sekali. Sama-sama. Arigato gozaimaste. Episode clear. Yeay. Wis, kita berhasil. Episode clear, guys. Mantap. Emerging Darkness. Mantap sekali. Main pakai Nox Cleaner-nya enak banget, guys. Ini grafiknya smooth, nggak ada lag sama sekali. Kalian juga mainnya jadi lebih lebar layarnya, ya kan? Pokoknya mantep dah. Kalian harus download aplikasi Nox Player ini buat main game Lineage 2 Revolution. Linknya ada di description, gratis. Kalian tinggal download, klik linknya, dan kalian mainin game Lineage 2 Revolution. Oke? Okay? Oke, jadi segitu dulu video gua main game Lineage 2 Revolution kali ini. Bagi kalian yang suka gua mainin game ini, jangan lupa like video ini, jangan lupa juga buat komen di bawah, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe supaya kalian dapat notifikasi kalau gua upload video baru, oke? Okay? Oh ya, dan satu lagi gua juga bakal ngadain giveaway buat game Lineage 2 Revolution ini. Jadi kalian bakal dapetin 300 ruby gratis. Caranya gampang banget. Kalian cuma butuh DM gua di Instagram dan nanti kalian bakal gua kasih kodenya. Dan ini ada untuk 15 orang pemenang ya, guys. 15 orang pemenang bakal dapat 300 rupi gratis dari gua. Makanya DM gua di Instagram dan nanti pemenangnya bakal gua pilih secara acak, oke? Okay? Yang beruntung bakal dapat, yang enggak beruntung jangan sedih. Oke. Okay? Terima kasih untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.